Oke, teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel kami Bengkel Pelk Service. Pada kesempatan pada pagi hari ini di sini ada kita satu unit motor ya, di mana untuk drat daripada olinya sudah dol. Bahkan ini sudah dilakukan pengetapan sebanyak 3 kali. Jadi di mana ini sudah besar sekali untuk lubang dratnya. Jadi di sini akan kita bikin tutorialnya cara mengatasi ini tanpa kita melakukan pembongkaran mesin ataupun tanpa melakukan pembelahan mesin. Kita tahu untuk melakukan pembelahan mesin itu kita butuhkan biaya yang sangat mahal aja, bahkan untuk waktunya pun kita butuhkan yang agak lama. Jadi di sini akan kita bikin tutorialnya cara mengatasi dimana lubang oli yang sudah beberapa kali tap ya, dan di sini kita menggunakan baut yang asli sebelumnya. Jadi sini menggunakan kunci 17 ya, drak 17 yang bawaan pabriknya ataupun bawaan daripada motor yang standar. Oke, jadi teman-teman, di sini sebelum kami boleh kita perhatikannya untuk draknya ini tidak ada lagi, dia sudah dol ataupun sudah habis draknya, bahkan sudah tadi lakukan untuk pengetapan 3 kali. Jadi di sini kita menggunakan satu bos ya, di ini adalah bosnya. Bos ini kita beli dari online dan kebetulan juga sudah ada kita sediakan di bengkel kita. Inilah dratnya yang kita sudah beli. Bahkan nanti di sini mata tapnya, jadi caranya kita akan tap nanti di sini kita menggunakan tap MA16 kali 1,5. Jadi ini yang akan kita gunakan. Jadi kalau sudah seperti ini, kalau sudah dilakukan 3 kali pengetapan, kita tidak perlu lagi melakukan untuk pengeboran. Oke, jadi bahan yang kita gunakan itu ini sudah pernah kita rakit ya. Jadi kalau tidak ada seperti gelang ini, kita boleh juga menggunakan kunci Inggris ya, kunci Inggris. Kalau kita tidak mempunyai gagang yang seperti sudah pernah kita rakit untuk gagang tap. Jadi sini sudah, inilah gagang tap yang sudah pernah kita bikin tutorialnya. Jadi sini kita menggunakan pen piston daripada RS King. Jadi di sini kita mempergunakan mur 14 kiri kanan yang sudah kita las ya, yang sudah kita las, bahkan tengahnya ini kita belah untuk daripada mata tapnya. Jadi di sini akan kita pasang. Oke, karena ini karena agak kebesaran ya, jadi agak kurang apa, boleh juga nanti kita gerinda ujung-ujungnya. Jadi di sini kita pukul aja ya, agak kita paksa masuk sedikit ke dalam karena memang untuk lubangnya agak besar juga. Oke, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, kita boleh kuncikan kuat juga ini untuk baut 14 ini. Oke, baru langsung kita tap. Jadi kita pastikan jangan sampai mereng ya teman-teman, karena hasilnya nanti kalau sempat mereng nanti bisa nanti jadi bocor ataupun bisa mengalami untuk kangkresnya bisa pecah. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal mutar aja. Kalau keras kita putar-putar mata tapnya. Udah mulai agak berat ya, kalau agak berat kita putar, kita majukan, kita trekkan. Oke, coba kita buka dulu, kita akan senter dulu apakah dratnya sudah tertap semuanya. Kita masukkan. Oke, kita tes ya, ini dratnya memang langsung masuk. Oke, oke, kita lihat dulu. Pokoknya masih untuk dratnya belum dapat semua. Karena belum dapat semua, jadi bahkan kita akan lakukan kembali untuk proses pengetapannya kembali. Oke. Masih berat ya, ini agak terasa berat. Jadi di sini harus kita memang pastikan dia sampai enteng, enak putarnya ke kiri dan ke kanan. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita pastikan ketika sudah mentok ke atas, kalau dia sudah enak kita atrek mundurnya, berarti sudah untuk ngetapnya sudah dapat semua. Jadi sudah boleh kita lakukan pengelepasan mata tapnya. Oke, kita lepasi, baru kita lap ya. Kita bersihkan bekas-bekasnya ini.
Jadi sini tidak perlu kita takut ya teman-teman, karena di sana ada filter daripada filter oilnya. Oke, jadi di sini setelah sudah siap kita tap ya, kita pastikan di sini teman-teman boleh kita lihat juga ya. Jadi di sini harus kita lakukan untuk boleh kita lihat di sini, boleh kita lihat teman-teman ya. Di sini setelah sudah siap kita tap, boleh kita perhatikan untuk dari bos bos dratnya ini kita perhatikan dia agak lebih panjang ya. Jadi ketika sudah seperti ini sudah lebih panjang, berarti secara otomatis kita akan grinda daripada bosnya ini. Oke. Oke, jadi setelah sudah siap kita potong untuk daripada drat ini, jadi sini boleh kita lihat untuk murnya, mur olinya dengan dratnya sudah sama yang seperti ini. Oke, di sini agak rusak sedikit dratnya, ini boleh kita rapikan nanti dengan pisau cutter atau apa, yang jelas dia jangan sampai merusak daripada dratnya ini. Oke, jadi setelah sudah seperti ini, sudah boleh kita pasang ke motornya. Oke, jadi kita sengaja motornya dalam keadaan tertidur seperti ini, tujuannya supaya untuk daripada olinya tidak tumpah seperti itu. Oke, jadi setelah seperti ini kita boleh gunakan itu alat penambahannya. Di sini kita menggunakan lem Dexton ya, lem Dexton 5 menit. Oke. Jadi di sini penggunaannya kita Dexton putih, Dexton hitam, itu kita pergunakan secukupnya. Jadi kita langsung campur saja di drat ini, drat bosnya. Oke, jadi setelah seperti ini kita boleh ratakan drat apanya, lemnya ataupun di kacau ya, di putar-putar aja di dratnya, sejenis kita kacau seperti itu. Oke, kacau, kita pastikan lemnya sudah tercampur dengan baik. Kalau sudah tercampur dengan baik, kita sudah boleh lakukan untuk pemasangan bosnya ini. Oke. Oke, udah masuk. Kalau sudah masuk seperti ini, jadi caranya kita harus menggunakan tangan dulu. Kalau sudah masuk ini kita menggunakan kunci 17 ya. Jadi kita memang benar-benar menggunakan mur yang asli bawannya sebelumnya. Oke. Kita kunci. Kita kunci aja sampai kuat ya, sampai kuat. Oke. Jadi setelah kita sudah kunci kuat, jadi kita boleh nunggu nanti sampai kering. Oke, ini sudah kuat teman-teman. Oke, mantap. Oke. Ini boleh kita lihat di sini untuk spasinya, memang kita pastikan untuk proses pengetapan kita memang benar-benar bagus ya. Jadi sini untuk segi kerenggangannya tidak banyak ataupun renggangnya ada celah dilemnya. Jadi karena sudah siap kita tap, akan kita tunggu beberapa lama kemudian. Oke, jadi ini setelah sudah kering ya teman-teman, sudah ada kurang lebih sekitar 30 menit. Oke, jadi kita lepaskan saja ini mur olinya yang bawaan pabriknya. Jadi kalau dia memang sudah kuat, kita bukanya pun sudah enak ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini boleh kita lihat. Ini untuk pemasangannya sudah benar-benar rapi ya. Rapi, mantap. Jadi untuk cara pasangnya kita pasang juga ini. Nah, kita boleh lihat. Keluar masuknya sudah enak. Oke. Jadi di sini benar-benar untuk mengirit biaya. Oke.
sangat mantap hasilnya. Oke, dan di akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga bermanfaat video kami pada kesempatan sore hari ini, cara mengatasi oli yang sudah dor. Oke.